selesai buat thesis semalam. Dan bila current timbul dan baru kita dapat maklumat ini. Jadi sebab itu saya dan juga pegawai kita melihat bahawa perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Okay, jadi kita mengambil kepentingan bahawa ini adalah isu sensitiviti. Even saya sendiri tidak dapat menerima dan saya sendiri tidak dapat menerima tentang hal ini. Sebab itu saya minta untuk mereka cek dan ini dan apabila dibuat semakan memang betul ada seorang COO TV yang ni dan dia telah pun meletak jawatan dalam syarikat terbabit. Tetapi pada saya meletak jawatan dalam syarikat terbabit tidak menyelesaikan masalah kerana damage has been done. Dan sebab itulah kita mengambil kira tentang apa perkara yang berlaku ini dan sebab itulah kita membatalkan. Dan yang Mahkamah Menteri juga telah dibunyi dan dia sendiri mengarahkan supaya sistem ini dibatalkan. Taklah jemaah-jemaah juga yang tersadai dan juga mereka yang terlibat dengan penipuan umrah itu kesannya agak lebih ramai dan melibatkan jutaan ringgit dan saya melihat itu juga adalah satu perkara yang juga harus ada solusi, perlu ada solusi. Jadi dari segi GST itu kita telah bincangkan ada mekanisme lain untuk kita memohon daripada pihak kerajaan untuk waivekan. Jadi maksudnya memang ada kat situ tetapi kita sudah berbincang untuk kita memohon daripada pihak kerajaan untuk waivekan dan sebab itulah perkara-perkara sedemikian diambil kira dalam kita melaksanakan. Sebab kita tengok keadaan jemaah apabila tersadai dan bila nak buat tuntutan company tak nak tidak mengendah dan you all pun I believe ramai yang selama ni pun banyak berjuang dan menceritakan menulis di dalam akhbar ataupun berita yang telah disiarkan betapa ramai yang menerima masalah apabila tidak dapat terbang atau dah terbang tidak dapat pulang dan sebagainya. Sebab sekarang ni kita nak cerita kita nak ambil jemaah umrah ni. Sebab kadang-kadang ada orang lepas tangan, ada pihak travel insurance lepas tangan, travel agent lepas tangan, travel agent lepas tangan dan dia tidak membuat perlindungan yang sewajarnya pada jemaah dan inilah yang menyusahkan dan yang memberikan kepayahan pada jemaah. Kemudian dan kita akan bawa pada Majlis Kawasan Lia Umrah dan yang keduanya kita akan buat kajian menyeluruh, kajian pasaran dan sebagainya untuk memastikan bahawa keberkesanan dan yang ketiganya ianya tidak membebankan rakyat, membebankan pengguna. Memanglah ada orang cakap siapa yang pergi umrah ini untuk mereka yang ini tetapi ada juga umrah yang 4,009 orang kumpul duit bagai nak macam-macam di kampung dan sebagainya itu pun nak kena ambil kira. Jadi every single cent diambil kira sebab itulah niat kami lillahi ta'ala adalah untuk menjaga kepentingan jemaah. Lillahi ta'ala. We'll be right back.